Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid Baitur Rahim yang terletak di Kelurahan Banjak. Saya akan mewawancarai salah satu jamaah yang ada di masjid ini. Kebetulan ini baru sudah sholat isya. Oke, baiklah pemirsa, saya sudah bersama salah satu jamaah yang bakal kita wawancarai, yaitu bernama Mas Fadli. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Mas. Mas, sebelumnya pernah melihat dakwah-dakwah enggak di sosial media? Pernah, cuman di enggak setiap sosial media saya lihat, cuman di Instagram, TikTok atau YouTube. Oke, baiklah. Sebelumnya bagaimana Mas pendapat Mas tentang pemanfaatan dakwah tuh bagi sosial media? Terutama untuk khususnya masyarakat Kota Bengkulu. Kalau menurut saya sendiri lebih praktis dan lebih memuaskan, karena kalau misalnya kan kalau malam kan kita nggak bisa tuh untuk pergi ke masjid mengelihat orang dakwah kan, itu karena orang sudah tidur. Yeah. Jadi lebih baik sih lebih praktis maksudnya kan, lebih praktis melihat di YouTube atau TikTok atau Instagram kan, itu banyak tuh yang sering dakwah atau ceramah atau ngaji. Gitulah Mas, kira-kira. Oke Mas, berarti itu sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama lansia tuh sangat bermanfaat ya. Kalau untuk lansia sih menurut saya bermanfaat, sangat bermanfaat, karena lebih baik sih ya itu. Iya. Yeah. Lebih ini ya, lebih baiknya ini. Lebih baik untuk melihat dari handphone karena di YouTube tuh kan, karena malam kan enggak bisa tuh ke masjid tuh kan. Lebih baik sih ngelihat di handphone aja. Iya, lebih baik di handphone ya. Handphone. Oke, Mas. Makasih ya Mas informasinya. Iya. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu jamaah lagi yang bernama Rizky. Bapak Rizky, apa kabar ya Bapak? Baik. Alhamdulillah baik ya Bapak. Bapak pernah main sosial media? Ya, pernah. Kalau boleh tahu apa saja Pak yang pernah Bapak bermainkan di sosial media? Saya sering melihat soal tentang dakwah. Oh, pas sekali Bapak. Tentang dakwah ya. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang pemanfaatan media dakwah di sosial media? Kalau dari pendapat saya itu menurut saya sangat baik untuk masyarakat Kota Bengkulu. Ya mungkin itu saja. Oke, makasih ya Pak. Oke, baiklah pemirsa, yang saya dapat simpulkan bahwa masyarakat atau jamaah yang ada di masjid ini sangat support tentang media dakwah yang berada di media sosial, terutama untuk masyarakat yang suka mendengar dakwah-dakwah dari para ulama yang dia sukai. Biasanya kita di masjid hanya bisa mendengar dakwah beberapa menit ataupun beberapa jam. Sekarang di media sosial sudah banyak video-video dari para ulama yang mengupload video dakwahnya di media sosial tersebut. Saya Jordan Yuliam Zaputra, kembali ke studio.